cakep melihatnya. Dalam dan dingin kelihatannya. Selamat siang kawan semuanya, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Bali Moon Osaka. Pada siang hari ini kembali saya melakukan jalan-jalan, dan pada siang hari ini saya pergi ke sebuah waterfall atau curug. Tempat ini berada di Kobe, Sanumiya, dan di atas sana, di pegunungan di atas sana ada namanya ropeway. Itu bisa kawan lihat, itu mudah-mudahan kelihatan, itu ropeway-nya sedang jalan. Saya kesini baru pertama kali. Tadi sempat muter-muter di apa namanya di stasiun, cari jalan untuk ke tempat ini. Saya muter-muter. Ini sungainya di bawah sangat cantik sekali. Ini airnya juga jernih sekali. Tunggu kok. Wah, ini banyak sekali tamunya dari atas. Di sini masih banyak apa namanya babi hutan. Ini ditulis kadang-kadang babi hutannya keluar. Kok gak ada iya nih? Minta kipo, koko ya? Koko deh iya. Ini dari atas juga bisa, dari sebelah sini juga bisa. Tapi kalau dari apa namanya anak tangga kita jalan ke atas, itu kan bertemu lebih banyak lagi curug. Tapi kalau dari sini ya kita kan ketemu cuma satu curug. Tapi kalau lewat anak tangga tersebut terlalu apa namanya menanya ya, lutut jadi kecapean. Karena cuaca juga panas. Oh, ini apa? Oh, tempat persembahyangan. Di tempat seperti ini juga ada rumah, kawan. Kalau malam gimana? Oh, tapi kelihatan ini sudah tidak terpakai. Itu ada rumah tawonnya besar sekali. Ini tidak terpakai lagi. Yang ini masih terpakai. Ini kelihatan ada sendakumono, apa namanya? Jemuran. Kita sudah sampai di curugnya, kawan. Ini rumahnya masih terpakai ini. Di samping curug. Wow.
airnya jernih sekali. Di depan sana kelihatan sangat dalam sekali. Mudah-mudahan yang curug yang tinggi kelihatan dari sini ya. Oke, saya akan pindah dari sini. Saya lihat itu yang di depan itu tinggi sekali. Dan kemudian di sini juga ada. Ini di belakang saya banyak sekali ada orang. Saya agak menyingkir agar kita sama-sama bisa melihat curug. Airnya jernih sekali tapi agak takut ya. Ini rumah di samping ini seperti ini. Apa tidak diganggu oleh penghuni di sini ya? Kalau tempat seperti ini sudah dipastikan pasti ada penghuninya. Di samping ini rumahnya satu-satunya ada rumah di sini di samping curug ini. Ini lantai 3 kalau tidak salah. Ini saya berada di depan dari rumah yang di samping ini. Oke, ini banyak tamunya yang melihat curug. Oke, ada sambil makan. Oke, saya lihat di sebelah sini. Ini saya takutnya ini. Takut saya lihat. Wah, di bawah. Kapan lihat ini? Itu suasana di bawah seperti itu. Sangat, apa namanya, curam. Dan di pinggir-pinggirnya batu. Tadi saya lewat di sana. Itu ada jalan di depan. Dan sampai di depan rumah ini. Ini depan rumah ini, tuan. Oh, di kiri. Ini rumahnya seperti ini. Satu-satunya rumah di sini dan di yang di depan sana ada sih satu rumah tapi itu sudah tidak terpakai. Jadi kelihatan rumahnya ada tawannya besar sekali. Dan yang ini masih dihuni karena ada apa namanya yang saya katakan tadi, ada cucian ya, masih tergantung di sini. Oke, kemungkinan saya akan ke atas, akan naik tangga, mudah-mudahan yang di atas lebih bagus apa namanya curugnya. Oke, saya sudah naik tangganya. Oh, masih naik juga ya. Dan saya sudah berada di
atas, lebih di atas ya daripada yang tadi. Ini di samping kiri saya ini hutan. Ini banyak sekali orang lewat, kawan. Cetuk yuk, guys, seru. Itu di bawah, tadi saya di bawah sana lewat. Seperti ini suara hutan di musim panas. Mungkin dulu jalannya di sebelah sini, ini masih ada kawat-kawatnya. Ini bekas jalannya masih ada. Oh, di sana masih ada jalan juga. Oke, saya naik lagi. Wah, lumayan ini terjal. Lumayan lutut terasa ini karena sangat terjal sekali, kawan. Ini di sampingnya, ini masih tinggi ini ya, bisa lihat dari sana saja. Itu karena tikungan dan turunan di sana tidak kelihatan. Oke, saya lanjut lagi. Ini jiwa. Oh, curug yang tadi itu curug yang pertama ya. Sekarang saya ini berada di atas dari curug yang saya lihat tadi. Itu curugnya berada di bawah sana. Itu kelihatan. Itu yang paling curug yang tinggi itu. Kelihatan dari atas sini. Di sini di atas gunung ini ada ropeway, itu sedang lewat, tapi tidak kelihatan mungkin dari kamera. Itu ada kabelnya di sana. Ah, itu kelihatan di kamera, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Di sana ropeway, kawan. Dulu pertama kali saya datang ke Jepang sih pernah naik ropeway di atas sini. Oh, di sini bisa kawan lihat, kelihatan dalam sekali itu airnya, sangat biru, biru tapi bening ya. Konnichiwa. Menakutkan sekali.
Saya melihat ini aja menakutkan. Padahal di pinggir-pinggirnya ini batu. Sangat mulus sekali kelihatan. Tapi takut ya. Katanya di depan sana masih ada lagi 4 curug ya. Nah, ini ada lagi satu. Airnya sangat bening sekali. Sebening kaca. Oke, kita lanjut lagi untuk ke tempat lain. Wah, kita lihat dulu pegunungannya di sana. Oh, terjal sekali itu. Di samping kanan saya ini juga sangat terjal, tapi di atas sana kelihatan ada gubuk ya, di atas sana pas. Ini di samping kanan saya kan. Tanda takut ya, gubuknya pas di sana. Wah, wow. Ini airnya ini, kelihatan dalamnya ini. Takut melihatnya. Dalam dan dingin kelihatannya. Also nicht von hier oben, aber allgemein. Jetzt geht er zum Kopf. Oke, kita ketemu curug lagi di sini. Ini luar biasa nih kelihatannya. Nah, ini kita sudah sampai. Buku karang. Karena ada sinar kelihatan putih ya, karena di samping-samping dari curug ini batu kan. Ini sangat tinggi sekali. Bawah ini juga.
sangat terjal sekali di atas. Ini banyak sekali pengunjungnya. Ini aliran dari curugnya. Oh, menakutkan. Ini dalam sekali ini. Terus saya akan lihat lagi dari atas. Oke, dari sini juga kelihatan. Ini lebih dekat kelihatannya. Oke kawan, agar video saya tidak kepanjangan sampai di sini video saya hari ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Kalau ada kata salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih bagi kawan yang sudah mendukung channel ini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan rezeki yang melimpah kepada kawan-kawan semuanya dan kesehatan yang memberikan kesehatan ya, yang sakit disembuhkan. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya dan bye-bye.